wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pengunjung Grandi Pemang dan yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Marjito Bahri selaku Ketua DPRD Ogan Komeringlu dan juga sebagai penasehat Komunitas Tembang Kenangan Batu Raja. Yang kami hormati para sahabat yang lainnya, tentunya semua yang menjadi bagian dari Tembang Kenangan Batu Raja, baik yang muda maupun yang sudah senior. Dan selamat juga untuk pengunjung Radio Buma yang ada di sana. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmatnya dan inayahnya kita pada malam hari ini dapat bertemu di wisata Radio Buma yang luar biasa ya, salah satu tempat hiburan di Kota Batu Raja. Juga kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, karena dengan adanya beliau kita dituntun ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Pada malam hari ini memang kami buat acara untuk melanjutkan beberapa acara yang sudah, karena yang lalu telah dilaksanakan acara lomba bernyanyi ala HUT Tembang Kenangan Batu Raja dalam upaya memperingati HUT RI yang ke-77 tahun ini. Di antaranya sudah ada pemenangnya berbagai kategori. Namun kami bagi beberapa waktu yang lalu kami berikan untuk pemenang lakat untuk wanita juga pria, dan kami sisakan untuk malam hari ini karena kami ingin memperkenalkan bahwa di Kota Batu Raja ini sudah ada komunitas Tembang Kenangan Batu Raja yang tidak kalah eksis di belahan daerah di Nusantara. Dan jujur Batu Raja paling luar biasa, coba lihat di YouTube paling banyak sekali Kota Batu Raja yang menampilkan kegiatan komunitas Tembang Kenangan ini. Hidup Tembang Kenangan. Ya, pada malam hari ini satu kebahagiaan bagi kami dihadiri oleh Bapak Insinyur Haji Marjito. Beliau adalah sebagai apa, orang tua di pemerintahan di bidang legislatif. Dia harus melihat malam ini apa sih menjadi aspirasi warga Ogu, terutama di bidang seni dan budaya. Kebenaran beliau adalah pembina di Komunitas Tembang Kenangan Batu Raja ini. Singkat cerita, komunitas ini lahir pada tanggal 7 Januari 2022 yang lalu dan telah berbagai aktivitas kegiatan yang kami laksanakan dari kedai, kafe dan rumah makan maupun taman-taman yang ada di Kota Batu Raja ini. Kami di dalam komunitas ini simpel saja ya, visi dan misi. Visi kami ingin merangkul semua warga, baik yang muda, remaja, lansia, untuk bersilaturahim, untuk saling memberikan manfaat. Sedangkan misi kita adalah memberikan suatu manfaat kepada pemerintah Kabupaten Ogan Komeringlu, terutama di bidang UMKM. Hadir Tembang Kenangan ini akan berarti untuk beberapa usaha-usaha yang ada di Kota Batu Raja. Malam hari ini kami hadir untuk meramaikan Radio Buma, mempromosikan Radio Buma, untuk meramaikan bahwa di sini memang tempat kita untuk hiburan. Terutama kalau hadirnya Tembang Kenangan, sedikitnya mungkin income Radio Buma malam hari ini akan bertambah, mudah-mudahan. Dan kami akan roadshow ya, mungkin setelah ini akan ke Warung Sop Bang Rio atau dimanapun yang akan kami apa menjadikan tempat untuk membuat acara. Tidak lain dan satu tujuan kami hanyalah untuk membantu para usaha-usaha yang ada di Kota Batu Raja ini. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Semoga ke depan Tembang Kenangan ini adalah tempat wadah silaturahim warga masyarakat Oku, bahkan di luar Oku juga yang jauh, orang Batu Raja. Sekarang sudah tergabung dari Palembang, dari Jambi, dari Jakarta, bahkan ada yang dari Malaysia juga yang bergabung di Tembang Kenangan ini ya. Ya,
doakan kami lagi mengurus administrasi untuk legalitas Teman Kenangan ini menjadi suatu wadah organisasi yang berbentuk perkumpulan dengan nama Komunitas Teman Kenangan Batu Raja. Demikian saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.